Polres Metro Depok berhasil mengamankan 3 orang pengedar narkoba jenis sabu dengan jumlah yang cukup besar, yaitu mencapai 258 kg. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran hadir langsung pada pengungkapan yang diselenggarakan di Mako Polres Metro Depok. Pengungkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya di wilayah Padang. Dari pengembangan tersebut, Sat Narkoba Polres Metro Depok berhasil mengamankan 3 tersangka dengan inisial J, Z, dan ES. Berikut barang bukti sabu seberat 258 kg di Pekanbaru Riau. Ketiganya kini harus berhadapan dengan hukum karena melanggar pasal 112 ayat 2 dan 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari hasil pengembangan, pada tanggal 1 Februari 2021 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tim berhasil menangkap 3 orang tersangka atas nama Junaidi, Zulkarnain, dan Eko Saputro. 3 tersangka lainnya DPO dan saat ini masih dikembangkan dan dilakukan pengejaran. Barang bukti yang berhasil disita di wilayah Pekanbaru sebanyak 258 kg. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.